Assalamualaikum. Kali ini aku mau coba review pesanan aku yang beli dari Shopee, celana legging Zumba sobek. Kita buka dulu packingnya. Nah, ini aku belinya warna hitam dengan list pink. Jadi seperti ini barangnya. Oke, kita buka lagi dalamnya. Nanti aku akan coba review bagaimana kualitasnya, kemelaran bahannya, terus dari jahitannya. Ya, kita coba cek dulu. Jadi ini modelnya sobek seperti ini. Ini sobek asli dan bukan sablonan. Ya, lumayan. Dan sobeknya juga untuk paha masih terlindungi ya, karena masih ada pelindungnya. Untuk jahitannya sendiri ini cukup rapi. Aku coba lihat dalamannya dulu ya. Kita balik. Seperti ini. Jadi seperti ini aja. Ini bahannya seperti bahan scuba atau spandek lycra. Jadi ini enggak tebel-tebel banget, terus juga dalam kategori legging ini enggak tipis-tipis banget, terus melarnya juga enak sepertinya nih. Seperti ini kawan-kawan. Oke, ini untuk sablonnya sendiri juga rapi. Terus juga enggak murahan. Dari jahitan bawah rapi. Dari model sobekannya juga bagus, sejajar. Oke. Yep, cukup bagus, cukup recommended lah untuk harga Rp75.000 ya. Lihat, jahitannya rapi kan, dari bawah seperti ini, bolak-balik seperti ini. Terus dari baliknya juga rapi banget. Melarnya juga enak dipakai. Terus aku coba ukur untuk lebar pinggangnya ya. Oke, untuk lebar pinggang sebelum melar ini kenanya 31 sampai sekitar 32an. Kalau untuk lingkar pinggang, jadi kalian kalikan 2 aja. Ini belum melarnya ya. Sekarang aku coba untuk melarnya. Oke, sebentar, agak ribet nih. Oke. Yep, ini sekitar 50-an. Jadi kalau lingkar pinggang ini 100 cm, ini muat lah ya. Ini untuk panjang, ukuran panjang dari pinggang sampai ke bawah sekitar 60 cm. Jadi ini oke lah ya, aku rekomendasi buat kalian yang suka senam, aerobik, atau jogging. Ini cukup recommended. Oke, sampai sini dulu aku reviewnya. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Terima kasih.